Assalamualaikum Kang Wandi. Wabarakatuh, apa ajar euy duh. Lawas teh lawas. Kang Wandi sehat, Kang Wandi.
ya habib Allah. Sadaqah
Shouting weed. This.
ini biasa pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini teh asa kirang semangat gitu ya. Ya ih. Benar. Buat acan mam itu. Teteh anu di Pali pengker suarana kira. Sekali deui nyatanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Akang, Teteh? Sehat? Alhamdulillah pami sehat mah nya. Cobi anu di belakang kumaha? Hatena sehat? Oh, Teteh akan gendang. Hoyong ditaros sudah di ditaros. Akan gendang. Waler atau waler atau waler atau oke aa sarehat krik oke nah Tenopi pada malam kali ini juga ya di acara ini alhamdulillah kita juga telah disponsori oleh beberapa sponsor siapa aja teh? Kita disponsori oleh Robani, Telkom Indonesia dan Darul Tauhid. Banyak ya teh ya. Alhamdulillah sekali. Kebukaan. Atos Aruninga, Teh Acan kenal Teh Acan? Teh Acan. Sok atuh urang kenal lah. Sok mangga teh. Mangga atuh ti. Oke. Perkenalkan nama saya Akbar Hermawan. Biasa dipanggil Abai. Oh, itu yang disebut nyanyi ya? Kang Abai. Yang Kang Abai yang ada lagunya itu. Coba teh yang gimana nyanyi lagu? Kumaha teh? Teteh aja sok. Isi nabi. Kumaha teh Rifa pada nyanyi di dieu. Oke. Anu Kang Abai. Anu Kang Abai anu Tuhan bertuah. Aduh. Sanes, ayo Sanes, Sanes Nueta. Oh, Sanes. Haji di baper kita. Sok Teteh, Ajeng, Teteh, sana. Oh, perkenalkan
perkenalkan nama saya Noviati, saya dari Cianjur jurusan Sosiologi. Hai Teh Novi, hai dulu dong. Hai. Hai Teh Novi. Hai gitu, hai hai gitu. Hai. Ayeuna ti abi nya, terus sekarang naha ka abi? Pasti atunya ka abi mah. Tapi perkenalkan deui we nya, sok teh mangga perkenalan. Tos kena, tos kenal. Kenalnya ada abi mah sering ayah gitu nya. Tapi wios we ami kan tak kenal maka tak sayang, tak kenal tapi tak sayang. Pami tos kenal terdekat mah tidak apa ya. Ih. Ya pokoknya mah nami abi teh si Nur Sadahnya, abi mah cici amis AA teteh. Nah, kita juga punya tema nih yang cukup menarik. Temanya apa teh? Temanya itu membangun kesiapan dan kekuatan pondok pesantren dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Tepuk tangan atau? Gimana tadi teh? Udah pada apal tema untuk LKS tahun ini? Belum. Kembali tadi teh membangun kesiapan dan kekuatan pondok pesantren dalam menerapkan adaptasi kebiasaan pondok pesantren. Itunya pokoknya mah tema untuk LKS. Okay. Langsung aja ya? Iya, langsung. Beri jargon ah. Oh, jargon? Jargon ada jargon aja langsung biar enggak ya. Oke, okay, oke. Okay. Sok ah. Oh, saya nyebutin testi yang meragakan. Mohon mangga. Oke. Mohon mohon. Oke. LKMS 2020. Ya siap siap. Kita siap teh tas. Oke. LKMS 2020. Sok dibatasan, sok dibatasan. Oke, okay. Eh kasih semangat buat testing. Oke, okay. LKMS 2020, perkuat iman, tingkatkan imun, perluas wawasan. Bersama kami, hayu meluncur. Hayu atuh, hayu atuh meluncur. Nah, gitu. Biar ayah semangat nak, gitu kan? Emang hayu atuh meluncur, tiga ratus yang seblak, gitu kan ya? Itu yang seblak. Sekali dinya, sekali di. Oke. Okay. Sekali lagi. Ayo, bareng sama teknopinya. Ya. LKMS 2020. Perkuat iman, tingkatkan imun, perluas wawasan. Bersama kami, hayu meluncur. Ah, kirang kompak. Dei. Kirang semangat. Nih. Ana siga anu lalesu kitu kunaon? Hoyong disemangatan panginten ku teknologi. Teteh-tetehna. Ayo sarangan. Ayo. Ayo itu kan aya jargonna hayu meluncur gitu. Berarti LKMS tahun ieu kedah meluncur. Sok ulang deui teh. Oke. Sekali deui nya teh. Kang. Sesarengan. Sesarengan. Kareya. LKMS 2020 perkuat iman, tingkatkan imun, perluas wawasan. Bersama kami, hayu atuh. Coba teh kita cek ya, cek sekali lagi. Dari santri putra dulu. Satu orang perwakilan mau sok atuh mau siapa? Biar mempercepat. Sok A. Hayu A. Sok A. Ada door prize, ada door prize ya. Ya Pak. Dari teteh putrinya ada teteh putri. Ayo, santri ayo. Putri. Ya udah daripada menunggu lama ya. Iya. Tapi karena sekarang itu ditunda untuk perwakilan jangan merasa tenang dan aman dulu gitu. Karena nanti akan ada beberapa event yaitu akan pengetesan jargon dari setiap
peserta palingnya teh terkhususnya untuk angkatan syariat yang memang kali ini tuh mereka pertama kalinya mengikuti acara LKMS. Mungkin cukup sekian dulu dari kami. Nanti jika perlu perkenalan lebih jauhnya bisa kita lewat media sosial ya teh. Jangan lupa ya itu jargonnya. Nah, jargon dan tema. Nanti ada pengetesan, pokoknya ada door prize-nya. Iya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krosmina Bushra lana Minnal muna Zanar ana Wafarhana والدهر أعزز وعده والبشر أبحى وعلنا بشرى لنا منا المنى زال العنا وعفى الهنا بشرى لنا Thank you.
The Honorable, the founder of Ma'had Universal Al-Islami, Dr. Kiai Haji Tatang Astaruni, SAG, SH, MSI, and Umi Farida Mardiawati, SAG, SOS. Saya datang bertemu Dr. Al-Haj Haji Waryono, MPD. Saya datang bertemu Dr. Kiai Al-Haj Abu MPD. Yang terhormat para asatidz dan asatizah, yang kami hormati para tamu undangan, dan yang kami banggakan Dewan Santri dan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islami Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear happy brothers and sisters, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We express our gratitude from the bottom of our heart to all my friends for joining this program. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Arifatul Rufaida. And I'm Sylvie Amalia Sarah. It is wonderful and precious change for us to be your master and mistress of ceremony in this beautiful day and best program.
Pada malam yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat datang di acara Kuliah Hukum dalam rangka LKMS 2020 beserta pembukaan pengajian. Qabla an nabtadi'a fi hadha al-barnamij fasmahu lana ar-ra'isu al-julus sanaqra'u lakum al-barnamij fi hadhihi al-lail al-barakah. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan rangkaian acara untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. The second agenda is reciting Holy Quran and reciting Salawat. Al-Barnamij al-Thalith al-Ghani wa Ghana Indonesia wal-Wathan wa Mahad Universal. The next agenda is speech by some speakers. Al-Barnamij al-Thalith al-Du'a. Dan acara yang terakhir, yaitu penutup. Dear brothers and sisters, let's open this our agenda by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. May our party today be able to run well as our wishes. Amin. Al-Barnamij al-Tali huwa tilawatul Qur'an. Sayakumu ma'akhuna al-kiram muhawajiban maulana falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan selawat yang akan dilantunkan oleh saudari Hesti Nur Sa'dah kepada saudari Hesti Nur Sa'dah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqa al-Badru
Terima kasih kepada Saudari Hesti Nusada yang telah melantunkan solawat. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Adib sudah online. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara pada malam hari ini. Warna Aksar Marginal Goni Indonesia Selatan Pemers Universal. Hadirin dimohon untuk berdiri. Cintamu dalam imanku,
jangan harap nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, besarkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harap nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah duri binasa. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah duri binasa. Ladies and gentlemen, for the first agenda is some speeches by some speakers. For the first speaker, let me call Miss Nadia Maulida Hasanah as the chief of this program. To Miss Nadia, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jama'ah wa nas'aluhu al-barakah wa najah wa salama wa yawmal qiyamati syafa'an min habibina sayyidil qawnaini wa syukraini nuril musyriqaini wa rubbul maghribaini amma Al-Mukarram, Abi Tatang Astarudin beserta Umi dan keluarga, yang terhormat Bapak Dr. Haji Adib MAG, Ketua Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Waryono MAG selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Republik Indonesia, yang kami hormati tamu undangan Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, yang kami hormati Dewan Asatiz Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, dan yang kami banggakan
jajaran panitia LKMS 2020 dan yang kami cintai, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Di kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam acara latihan kepemimpinan dan manajemen santri 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya selaku perwakilan dari panitia LKMS 2020 ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terkhusus kepada Ketua Pelaksana Abdul Hayy dan jajaran panitia 65 orang atas dedikasi kerjasama dan loyalitasnya sejak ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2020. Pada mulanya, acara ini akan dilaksanakan secara offline dengan dua agenda kegiatan, yaitu rangkaian acara indoor dan outdoor. Dengan rangkaian acara outdoor, bersilaturahmi ke berbagai pondok pesantren di Indonesia. Namun, dengan tetap menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, alhamdulillah, setelah melakukan beberapa pergantian agenda acara yang tentunya sangat menyita perhatian dan kerja para peserta, para panitia LKMS 2020, akhirnya terlaksanalah LKMS 2020 ini tepatnya pada hari ini, tanggal 15 September 2020 dengan tema membangun kesiapan dan kekuatan pondok pesantren dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Adapun tujuan dari kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen santri kali ini adalah untuk meningkatkan jejaring kerja pondok pesantren dan kualitas para santri sehingga terbentuklah dan terciptalah akhlak yang mulia, intelektualitas, juga amaliyah santri yang nantinya akan membentuk kepemimpinan dan kepribadian yang mandiri, tentunya juga reaksi dan kepekaan masyarakat atas santri itu tersendiri. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada para peserta dan para panitia yang turut andil dalam mensukseskan acara ini. Kami pun memohon maaf atas segala kekurangan dalam terselenggara acara ini. Mungkin untuk itu marilah kita bekerja sama, marilah kita kuatkan iman, tingkatkan ilmu kita dan perluas wawasan kita agar LKMS tahun 2020 ini yang walaupun dilaksanakan secara online tapi insya Allah akan tetap menebar maslahah dan manfaat bagi semua pribadi yang ikut andil di dalam acara ini. Marilah kita lakukan LKMS ini walaupun dengan online tapi dengan kesiapan mental dan kesiapan waktu seperti kita melakukannya pada tahun-tahun sebelumnya dengan dilakukan secara offline. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk para panitia semuanya. Ada kayu, ada ranting, without you all, I'm nothing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Abi Tatang Astarudin dan Umi Parida sebagai Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Adib MAG. Yang terhormat Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Waryono MAG. Yang kami hormati para asadid Pondok Pesantren Mahad Universal. Yang kami hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam ini, dan yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh santri Pondok Pesantren Mahasiswa Universal. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurhi yawadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu ila yawmiddin, amma ba'd. First of all, listening to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who given us the mercy and blessing that made us able to attend this beautiful occasion today. Secondly, may peace and salutation always be with our messengers Muhammad, peace be upon him, who bring us from the darkness to the lightness, from stupidity to cleverness. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang setia pada ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kami selaku perwakilan dari pengurus Dewan Santri Kabinet Al-Harokah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini sampai mensukseskan acara ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsorship yang telah bekerja sama dengan kami, yakni dari Robani, Telkom, dan DT. Kemudian partner kami yaitu MDTU, kemudian Dewan Santri, kemudian Tukang Pelam Universal, dan Yayasan di Cirebon. Hadirin yang berbahagia, acara kepemimpinan dan manajemen santri merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Mahad Universal. Namun mungkin untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya mungkin LKMS ini dilaksanakan secara offline atau mengundang langsung pemateri untuk hadir bersama kita semua. Namun untuk kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini LKMS dilaksanakan secara daring atau online. Saya harap dan saya berharap semoga LKMS ini tidak mengurangi esensi persaudaraan, esensi keharmonisan kita semua. Kemudian adapun tema dari LKMS ini adalah membangun kesiapan dan kekuatan pondok pesantren dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hadirin yang saya hormati, kita semua mengetahui bahwasannya dunia kita telah dilanda wabah corona yang menyebabkan berbagai aspek kita terkendali. Yang pertama dalam aspek pendidikan, yang kedua dalam aspek perekonomian, dan yang ketiga dalam aspek kesehatan. Dalam pendidikan, kita masih melihat dan kita tidak bisa melaksanakan pendidikan secara langsung, atau sekarang bisa disebut kita hanya bisa melaksanakan pendidikan secara online. Nah, adapun maksud dari tema ini adalah bagaimana pondok pesantren dapat menyiapkan dan beradaptasi dengan kebiasaan
dengan kebiasaan dalam wabah corona ini, yakni hendaknya pondok pesantren memperhatikan protokol kesehatan, hendaknya memakai masker, mencuci tangan agar wabah corona ini benar-benar sirna di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, LKMS ini sangat penting untuk dilaksanakan, untuk dilaksanakannya, karena melatih jiwa kepemimpinan santri, melatih jiwa bagaimana santri itu dapat berpikir secara kritis dan bagaimana santri itu dapat memimpin bangsa. Adapun tujuan dari LKMS ini adalah mengubah atau change agent of change the all of the participant, the all of people in Indonesia, exactly in Mahad Universal, agar menjadi mahasiswa yang dapat menjadi agen perubahan, menjadi mahasiswa yang dapat memberikan nilai lebih terhadap negara, nusa dan bangsa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terakhir, ada sebuah pepatah mengatakan, management doing thing is right, leadership doing right is thing. Wallahu muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan ala akhtana Ismi Safiyah dan Sa'adiyah. Alhamdulillah, salah satu tamu kehormatan kita telah mengikuti, yaitu Dr. Ki Haji Mulyono. Selamat datang Bapak dan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Pengasuh Al-Mukarram Abi Tatang Astarudin sekaligus pemandu kuliah umum pada malam hari ini. Kepada Al-Mukarram Abi Tatang Astarudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Dr. Ki Haji Waryono Abdul Ghofur MAG ya. Saya hormati, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Beliau di perjalanan dan sudah bergabung online. Mohon terus menjaga melindungi beliau. Alhamdulillah, Bapak Dr. Ki Haji Atib MAG, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa. Terima kasih Kang sudah berkenan bergabung secara online. Para peserta kegiatan malam ini yang bergabung secara online dari berbagai daerah, para santri di berbagai daerah, para alumni, dan juga alumni dari Jogja nih, Kiai Ibrahim Nawawi dari Indramayu. Terima kasih sudah gabung. Dan ditunggu di Bandung. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini ada dua kegiatan penting malam ini. Yang pertama adalah pembukaan pengajian
semester gasal 2001-2002. Meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kondisinya hari ke hari belakangan ini Bandung terutama cukup mencemaskan, tetapi selalu ditekankan bahwa pesantren justru hadir sebagai bagian dari ikhtiar batin untuk riadoh, mengetuk pintu langit, berharap Allah menurunkan ampunan, pertolongan, kasih sayangnya, sehingga kita bisa menghadapi COVID-19 ini secara baik. Kita punya ketahanan baru, punya adaptasi kebiasaan baru, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Yang kedua adalah pembukaan latihan kepemimpinan manajemen santri, satu kegiatan rutin tahunan sebagai pelengkap dari proses pembelajaran di Mahad Universal. Para santri diajak untuk membentuk dirinya menjadi pemimpin yang siap dipimpin, kemudian diajak pada pengenalan kegiatan wirausaha. Meskipun sekarang secara online, insya Allah secara berseri kita akan mendapatkan pencerahan dari beberapa narasumber yang sudah informasi siap memberi mengisi secara online, baik dari Jakarta, dari Bandung, atau dari Yogyakarta dan tempat lain. Saya berharap para santri, baik yang ada di Mahad maupun yang di rumah masing-masing, untuk mengikuti kegiatan ini secara serius, secara disiplin, karena ini bagian dari kurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh santri. Insya Allah tindakan dan kegiatan ini tidak sia-sia dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum melanjutkan, mari kita mendoakan para guru kita, para kiai, orang tua kita semuanya dengan membaca Al-Fatihah. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi wa Saya sapa dulu Dr. Waryono. Ada suaranya? Di itu aja, Di. Assalamualaikum. Pak Direktur. Assalamualaikum. Ada. Kang Adib, Dr. Adib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya, tanya ini mobil ini. Ya. Masih keliling terus ya. Ini pondok kebakaran gimana? Alhamdulillah sudah sampai di ujung dunia. Oh, di Cianjur kan? Ya, siap, Pak Yai. Oke. Terima kasih. Dr. Adib di Cianjur. Ya, kemarin saya kemarin mengunjungi lokasi kebakaran
Kiai Tata di Cianjur, sebuah pesantren salafiyah dengan jumlah santri lebih 200-an. Itu terkena korsleting listrik, sehingga kemudian kebakaran dan hampir seluruh bangunan habis. Dan kami ke sana memberikan bantuan dari Basnas, dari keluarga besar Kementerian Agama. Tinggal menunggu bantuan dari Pak Direktur. Kemudian segera cair Pak Direktur. Saya sudah lapor ke Pak Menteri, Pak. Baik, ini kesempatan yang sangat berharga dan Dokter Wahyu di mana posisi? Pak Direktur di mana posisi? Oh ya. Oke. Orang penting ini keduanya ada inspirator, inspirasi bagi kami para santri, teman-teman santri semuanya, bahwa perlu saya sampaikan bahwa beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kang Adib ini dulu adik kelas saya di PGA, beliau orang soleh, saya tahu dulu pakai kopiah terus. Beliau sangat. Ini mohon maaf suaranya kok putus-putus ya. Apa karena sinyal di sini atau suara saya bisa kedengaran dengan baik di sana, Pak Kiai? Iya. Di jalan kantor dengan baik nih. Iya. Saya dari Kang Adib dulu. Silakan ingin memotivasi anak-anak saya, para santri yang ada di sini, supaya mereka istiqomah dalam ibadah riado dan belajarnya, dan kapan-kapan lebih afdol barangkali diaturi hadir ke sini. Kalau ke Cianjur didatangi harusnya Bandung yang dekat didatangi juga. Baik, monggo siapa dulu, Kang Adib dulu atau jelas Pak Kiai, jelas. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Fadilah dan Kiai Haji Dr. Tata Nasruddin beserta keluarga pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Bandung. Yang kami hormati Akhinal Kiram Mudir Direktur Pondok Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, Kang Dr. Haji Waryono MAG. Yang saya hormati seluruh asatidz
dan ustazah di pondok pesantren mahasiswa universal serta para santri baik yang ada di pesantren maupun yang masih ada di rumah masing-masing dan menyaksikan serta mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen santri 2020 pondok pesantren mahasiswa universal. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita dan kesempatan ini dapat silaturahim meskipun via virtual dalam rangka mengikuti kegiatan yang sangat penting bagi para santri dan pondok pesantren universal tentunya. Semoga kita semua dalam keadaan seperti ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari wabah dan juga dijauhkan dari segala macam penyakit sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai, maaf saya juga ini online dari tempat yang tinggi. Saya di sini di Lembang sedang ada kegiatan SKB seleksi kompetensi bidang untuk para calon CPNS 2020. Jadi saya live dari sini. Pertama, saya ingatkan kepada para santri, saya 25 tahun yang lalu, ya, dan juga sama sekalian pesantren mengikuti kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang itu intens dan saya mendapatkan banyak sekali manfaat hikmah yang luar biasa. Terus demikian Pak Kiai Dr. Haji Tantang Asdaluddin dan juga Pak Dr. Waryono, ya, beliau juga adalah alumni-alumni pesantren yang sudah barang tentu ilmu yang diperoleh dari pesantren itu bermanfaat dan kalian tidak sia-sia tinggal dan belajar di pesantren. Saya ingin menyampaikan demikian Pak, sampai hari ini saya belum menemukan sistem pendidikan yang lebih efektif dan lebih bonafit dibandingkan pondok pesantren dalam menciptakan generasi tangguh, dalam melahirkan generasi-generasi yang memiliki kepribadian serta memiliki kompetensi yang mampu hadapi tantangan zaman. Ya. Saya sampaikan kepada para santri dalam kesempatan ini untuk optimis, semangat, dan terus dibangun kedisiplinan kalian dalam menumpuk pendidikan di pondok pesantren sehingga sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Ada kata kunci yang penting yang bisa kita jadikan pegangan dalam rangka kita memulai kesuksesan dalam belajar di pondok pesantren. Kata kunci itu sudah disampaikan oleh para ulama antara lain di dalam kitab Ta'lim, Ulumut Ta'lim, ya, atau kitab-kitab yang lain, yang intinya dua saja. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kita dalam belajar dalam ilmu di pondok pesantren dan juga mungkin ilmu-ilmu yang kita peroleh di perguruan tinggi, kita niatkan utamanya yang pertama adalah niatkan Allah. Jangan kita pesantren atau cari ilmu karena terpaksa orang tua kita.